Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo guys, kembali lagi dengan YouTube aku Vika. Udah lama banget aku gak upload video, udah 2 minggu lebih. Sekarang aku baru sempat bikin video lagi, dan aku bikin tutorial look makeup yang super natural kayak gini. So buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu. Selamat menonton. Oke guys, jadi yang pertama ini aku semprotin muka aku pakai setting spray dari Pixi. Ini seger banget guys. Terus kita tungguin biar sampai agak kering. Next aku di sini pakai Vocaloid Skin Foundation. Ini yang nomor 01. Terus aku pump aja. Ini murah banget, enggak nyampe 50.000 harganya. Dan dia itu stay dan bikin kita tuh jadi glowing, glowing. Ini pakainya kebanyakan deh kayaknya aku ya. Aduh, ya udah enggak apa-apa lah ya. Terus di tap 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 pakai beauty band sambil nyanyi-nyanyi guys, biar apa ya? Kalian pernah enggak sih kalau lagi dandan tuh nyanyi-nyanyi gitu biar enggak bete? Terus ini aku ratakan aja. Ratakan, ratain guys maksudnya. Gitu cuy. Next aku set pakai bedak Max favorit aku. Ini harganya cuma 24.000-an kalau nggak salah, dan ini sih super awet banget. Kayaknya aku ini setahun bedak kagak habis-habis. Ini aku dikit aja sih pakainya. Terus aku rapiin alis. Ini aku pakai alis apa ya, aku lupa tuh nama mereknya, tapi aku tuh ordernya ini harganya cuma 10.000 aja. Nah, mohon maaf ya, ini aku bikin alisnya buru-buru jadi kayak kurang simetris gitu ya. Maklumlah aku silinder juga, jadi gak pernah bisa bikin garis lurus. Selanjutnya aku pakai Kimuse. Sebenarnya itu adalah blush on, tapi ini aku pakai untuk di kelopak mata, dijadikan eyeshadow guys, karena untuk menghemat biaya ya. Ini harganya juga murah, kalau gak salah tuh sekitar 20.000-an. Nanti aku kasih linknya deh ya di bawah kalian untuk order kalau pengen sama kayak aku gini. Ini jadi aku pakai eyeshadownya tuh kayak satu warna aja udah, nggak dicampur sama warna-warna lain. Dan ini tuh nanti aku pakai juga warnanya untuk blush on, sama-sama dah tuh ya warnanya, nggak apa-apa. Selanjutnya ini aku akan pakai lipstick dari Emina, lip cream gitu. Ini minion kecil, tapi dia tuh murce karena aku ordernya lagi murah. Ini harganya tuh awalnya cuma 25.000. Aslinya sih sebenarnya 30.000. Ini aku pakainya full tanpa ombre-ombrean. Next, ini tumbenan banget tuh ya, aku pengen pakai bulma. Tada, cepet banget gue dah pakai bulma tak, padahal aslinya belum nih hese. Selesai, terus terakhir semprot-semprot lagi bu, oke. Nah guys, finally jadi inilah hasilnya. Ini super duper simple dan aku gak pakai glowing-glowingan apapun itu. Ini tuh harganya murca banget bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu tuh produk-produknya tuh di bawah 50.000-an semua. Jadi gampang banget juga ditemuin di e-commerce. So ya, jadi ini hasilnya. Ini juga aku nggak pakai eyeliner karena kan rata-rata eyeliner itu nggak ada yang di bawah 50.000 guys. Jadi aku berusaha untuk menggunakan produk-produk yang di bawah 50.000. Ya, jadi segini aja videonya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Komen di bawah aku bikin video apa lagi. So jangan lupa untuk di like, share, and di subscribe. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.